Selamat malam, salam Dirgantara. Jadi malam ini ya, saya akan memberikan informasi untuk para sahabat-sahabat, rekan-rekan di luar sana ya. Jadi fungsi dari pesawat itu banyak ya. Salah satunya untuk menarik banner. Nah, jadi banner itu ya diikat di belakang pesawat, kemudian ditarik oleh pesawat untuk memberikan informasi kepada para orang yang ada di bawah agar mengetahui ya, apakah ada suatu acara atau informasi yang akan diberikan. Jadi bagaimana caranya? Jadi di sini kita bisa melihat bersama dua pesawat Cessna dari Akademi Angkatan Udara akan melaksanakan penerbangan banner. Pesawat yang pertama melaksanakan rolling take off. Dapat kita lihat di belakangnya itu ada banner yang sedang ditarik. Jadi untuk menarik banner ini memang pilot-pilot dari Angkatan Udara memiliki kualifikasi atau kemampuan khusus, karena selain untuk menjaga kecepatan pesawat agar tidak stall, juga diperlukan kecepatan yang ideal agar banner yang kita bawa itu tidak sobek atau dapat mengembangnya sempurna agar bisa dibaca oleh para pemirsa yang ada di bawah kita. Setelah pesawat pertama take off, disusul pesawat yang kedua dengan melaksanakan teknik yang sama, dengan tetap mempertahankan kecepatan pesawat. Setelah pesawat airborne menuju ke daerah yang ditentukan, maka dua pesawat akan bergantian melintas secara bersamaan dengan tetap menjaga separasi agar tidak terjadi tabrakan. Pesawat yang pertama membawa tulisan "Jayalah Sua Buana Paksa" yang artinya sayap pelindung tanah air. Ini adalah semboyan dari TNI Angkatan Udara yang melindungi tanah air. Kemudian pesawat yang kedua membawa tulisan "Prasetya Perwira Tahun 2020". Jadi ini adalah rangkaian dari Praspa atau pelantikan perwira TNI Polri tahun 2020. Setelah pesawat melaksanakan misi, maka pesawat akan kembali ke landasan. Jadi sebelum landing, banner akan dilepas di final, kemudian pesawat melaksanakan landing. Jadi sebelum pesawat touch, sesaat sebelum pesawat touch, banner sudah harus dilepaskan. Setelah itu pesawat melaksanakan landing dengan aman. Jadi itulah tadi ya para rekan-rekan, saudara-saudara sekalian ya, bahwasanya kita sudah saksikan bersama ternyata pesawat udara juga bisa menarik banner. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Tetap semangat, cintai tanah air dan udara kita. Salam Dirgantara.